Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Animasi Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa tips untuk membantu merpati bertelur. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, semoga teman-teman diberikan rezeki yang halal dan berkah. Oke, kita lanjut. Merpati cepat bertelur, gimana sih? Berikut pengalaman dari para senior merpati. Untuk membantu merpati bertelur lebih cepat, dapat mengambil beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi burung. Namun, perlu diingat bahwa faktor genetik dan alamiah juga memiliki peran penting dalam kecepatan bertelur merpati. Berikut beberapa tips yang mungkin membantu Anda untuk merpati cepat bertelur. Yang pertama, sediakan sarang yang nyaman. Pastikan memberikan merpati sarang yang nyaman dan aman. Gunakan bahan-bahan alami seperti jerami atau serat tanaman yang biasa burung gunakan untuk membangun sarang. Ini akan membantu merpati merasa lebih nyaman dan siap untuk bertelur. 2. Pemberian nutrisi yang tepat. Pastikan merpati mendapatkan makanan yang seimbang dan kaya akan nutrisi. Nutrisi yang cukup dan tepat membantu mendukung kesehatan reproduksi merpati. Berikan campuran biji-bijian yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein. 3. Pencahayaan yang adekuat. Merpati cenderung bertelur pada musim semi dan musim panas ketika durasi pencahayaan alami lebih lama. Dapat mencoba memberikan pencahayaan tambahan atau memastikan bahwa merpati mendapatkan cukup paparan cahaya merpati selama hari-hari cerah. 4. Kebersihan dan kesehatan. Pastikan kandang atau tempat merpati bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih membuat mencegah masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi proses reproduksi. 5. Stimulasi. Bisa mencoba merangsang pasangan merpati dengan memberikan burung mineral, material sarang, dan menyediakan lingkungan yang merupai alam liar seperti cabang-cabang atau daun-daun. 6. Keharmonisan pasangan. Pastikan pasangan merpati memiliki hubungan yang baik. Merpati yang nyaman satu sama lain cenderung lebih siap untuk bertelur. 7. Pemantauan. Perhatikan tanda bahwa merpati betina siap bertelur seperti menghabiskan banyak waktu di sarang, perilaku mengerami telur meskipun belum ada telur, dan tanda fisik lainnya. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.